Assalamualaikum para sahabat pemburu, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan terbaik, tanpa kurang satu apapun para sahabat ya. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Ini kita sudah melakukan petualangan. Seperti biasa nih para sahabat, berburu aki. Berburu batu aki para sahabat ya. Berburu aki, nanti pikirnya berburu aki-aki ya. Aduh, itu melanggar tuh para sahabat. Melanggar HAM tuh ya kan. Nah, kita apa aja nih? Berburu batu aki ya, di sungai ini ya. Saat ini memang masih terjadi kemarau, tapi udah memasuki awal-awal hujan para sahabat ya. Dan di sini kita menemukan satu batu bulat nih, bundar. Nah, ada lagunya tuh para sahabat. Bundar topi saya, saya topi bundar. Aduh, ini masih golongan abal-abal nih para sahabat. Bukan golongan seperti yang kita harapkan. Mau saya geliga gitu para sahabat ya. Aduh, ternyata bukan. Bulatnya, kalau bulatnya bulat kali nih. Asli seperti bulat telur, tapi agak pipih ya. Seperti apa itu makanan ondel-ondel tuh ya. Nah, ini kita tinggalkan. Dan kita berharap dalam perburuan kali ini berhasil mendapatkan yang jos gandos loh para sahabat ya, yang terbaik. Kita udah melakukan perburuan seharian tadi ya. Ini lokasinya sangat luas. Sangat luas, lebar, kali panjang, kali tinggi. Tingginya enggak ya para sahabat. Nah, lebar aja ya. Dan di sini suasananya lagi mendung nih, enak. Minta untuk melakukan perburuan, enggak terlalu panas. Enggak terlalu hot gitu ya. Jadi kita bisa santai-santai lah gitu ya. Dalam melakukan perburuan. Dan doakan di sini kita berhasil mendapatkan batu bagus para sahabat. Tidaknya batu, pastinya batu aki ya. Bukan batu apa, bukan batu koral atau batu kayak mana gitu ya. Dan kita mutar-mutar dulu nih para sahabat ya. Itu udah apa itu tadi, seperti apa ini ya, lumpur masih menutupi, masih menutupi sebagian batu ini. Ada genangan air juga. Dan di sini para sahabat, kita nih melihat ya, satu batu full body kristal ini ya. Kita langsung ambil ini, genangan airnya aneh nih para sahabat. Nah, segini cuma, yang lainnya ketutup semua ya. Dan sini ada batu juga mengkristal lainnya, kita review sekalian nanti ya. Ternyata bukan para sahabat ya. Ini satu batu ini ya, alhamdulillah para sahabat, ada garis Sulaimannya nih, garis Sulaimannya menyerupai seperti apa ini. Ini ada genangan air. Nah, itu sungainya para sahabat. Sulaiman, seperti Sulaiman putih, ada motifnya juga. Panjang sampai kemari para sahabat. Dan mengitari ini kayak ada gumpalan gitu ya. Puncak dari Sulaiman itu sendiri. Ini ukurannya lumayan nih para sahabat, bandingkan sama jari saya yang jempol semua. Nah, seperti ada isian di dalamnya para sahabat ya. Ada nampak tuh bayang-bayangannya tuh. Kita doakan merah dalamnya tuh para sahabat. Mengitari satu batu. Nah, ini dia pusatnya nih ya, pusat dari pangkal batu. Kalau ini yang besarnya nih para sahabat, Sulaiman besarnya mengelilingi satu batu, dan di sini puncak atau pucuk lainnya, walaupun ada keretakan para sahabat. Dan di sini ada berwarna merah nih para sahabat, ada merah-merahnya, ada semu-semu merah nih ya. Kita doakan nih yakut merah nih para sahabat. Nah, mungkin kalian bisa nampak atau terlihat atau tidak, ada merah di dalam ya, mungkin bagian kulit aja tuh saya doakan. Yang hitam itu, itu yang satu itu merah juga ya. Kita akan bersama. Ini ukurannya lumayan, ini jenis bayi duri Sulaiman. Dan ada isian di dalamnya para sahabat. Nah, kita lanjut lagi ke perburuan. Dan kami minta maaf jika terjadi kesalahan dan kesilapan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini batunya hampir bulat ya, seperti yang kita temukan pertama tadi. Nah, itu sahabat kita sudah terjebak di satu pulau. Satu pulau. Nah, kita mungkin menyudahi video ini para sahabat, karena berhubung ada strike. Kita menghampiri beliau ya. Katanya ada strike apa ini. Kita doakan batu bagus ya, batu cantik. Mudah-mudahan para sahabat, biar jangan apa videonya, jangan satu batu aja, nampakkan batu lainnya. Memang kayak gitu dia. Ini masih belum surut para sahabat. Kalau surut nih pantai semua nih. Di sini kawan kita sudah berjalan gontai lelah.
Ya, ini tanah kecubung para sahabat ya. Golongan lumut nih mungkin para sahabat. Ini merah. Nah, tanah kecubung, lumut. Ini lumayan nih para sahabat. Kristal pastinya full body. Dan satu lagi sama juga jenis lumut ya. Oh, pusing. Jatuh dia. Oh ya, kecubung ya. Kecubung, tanah kecubung maksud saya. Tanah kecubung isian lumut gitu. Aduh, ngomongnya udah apa. Yang pasti bukan tanah sengketa para sahabat ya. Nah, ini seperti ada yakut-yakutnya gitu. Golongan lumut juga. Kalau ada warna cerah merah gitu indah nih para sahabat. Kombinasi warna merah, kuning, hijau itu udah hidup deh ya. Ya, seperti warna pelangi para sahabat. Tapi ini alhamdulillah berhasil kita dapatkan. Merah, kuning, hijau, ya. Pelangi dan biru. Dan di sini kita akan menyudahi video ini para sahabat. Karena cuaca ini udah mendung ya, kami akan bergegas meninggalkan apa? Lapangan untuk meninggalkan lokasi. Cuaca mendung, habis itu kita belum waktu apa nih sholat duhur nih ya. Jangan lupa bantu kami ya para sahabat, dukung terus channel ini, like, comment, subscribe, and share para sahabat, terutama share-nya, share ke medsos kalian atau ke WA kalian ya, WA keluarga boleh juga, WA yang grup-grup lainnya boleh juga ya. Pasti kami bukan siapa-siapa dan takkan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.